Kata-katanya juga bagus banget sih. Iya, yes, bener banget. Bener-bener ungkapan hati banget gitu ya nanti. Oh. Ya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regadia 4. Yes, 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 hari ini kita hari semua. Ini hei, kenapa? Kan katanya hari ini ya. Enggak ada. Kalau hari ini pengen nyanyiin jingle dia, boleh gak sih? Kenapa? Apa sih jinglenya, kayak gimana sih? Mari aduh nyali, aduh goyang, aduh nyanyi. Teretes sini di dangdut akademi. Eh, kenapa kita nyanyiin lagu jingle deh? Karena hari ini kita bakal ngereaksiin video dari temannya Raiga. Yes. Juara ada berapa dia? 3. Oh, juara 3 ya. Yeah. Ada single terbaru dari Aulia. Yeah. Satu angkatan ya? Iya, yeah, angkatan beda 4. Aulia. Dari Kalimantan Barat. Yes, Pontianak. Pontianak. Ini lagunya yang benar-benar spesial. Uh-uh. Judulnya adalah Surgaku, ciptaannya Aulia sendiri. Oh. Kata Aulia, aku baca di captionnya ini kayak karyanya dia yang pertama. Uh-uh. Karyanya dia menceritakan tentang surganya dia, okay, almarhumah ibunya. Oh. Udah 1 tahun. Aku salut sih, anak-anak sekarang ini pada kreatif banget. Yes, bener banget ya. Dan ibaratnya dia berani mencurahkan isi, yes, hati itu ke lagu. Bukan, yes, bener banget, tulis, bukan curhat di sosial media doang. Bukan gitu, yang meratapi gitu ya, kesedihan. Tapi bikin karya, karya gitu. Banyak kan yang kayak gitu kan, bikin karya. Banyak banget. Buat ini selfie, buat bapaknya, yeah, gitu. Putri juga. Aulia gitu kan, banyak banget sekarang. Makanya aku salut banget ini anak-anak baru sekarang ini. Yes. Lebih salut lagi kalau kita dengar sama-sama. Nah, ya, itu dia, aku penasaran banget. Aulia judulnya Surgaku ya. Yes, betul sekali. Surgaku Aulia. Buat Aulia, kalian semuanya kalau masuk surga jadi anak baik. Ah iya. Jadi anak baik sebelah gini juga. Tetap ujung-ujungnya pokoknya break aja ya. Ya langsung kita lihat lagu terbarunya dari Aulia, Surgaku. Aulia makin cantik sih. Ya, yes, bener banget. Iya kan? Yes, bener banget. Auranya beda nih sekarang. Nah, iya. Kok kayak klip cinta dalam diam? Gue anjay ya. Gue. Ini enak loh. Iya, bener. Sumpah ini musiknya enak banget. Sulingnya tuh, sulingnya, musiknya, ya, simbalnya, segampang, yeah, enak banget. Dari awal kayak kita udah dibangun banget, yeah, musiknya. Notasi pemilihan nada-nadanya bagus, iya, banget. Iya, bener banget. Enggak, bukan mahal gitu, itu bukan yang, bukan yang normal gitu ya. Bukan kayak anak yang baru pertama kali nyanyi, yeah, lagu tuh bisa ketebak kadang-kadang nadanya. Ini unik loh nada-nada yang dipilihin ya. Seberapa besar keinginan, ya, menerima kehadiranku. Apa jenisnya, hampir sama jenisnya, jenisnya ya? Bukan notasinya, bukan notasinya, tapi jenis lagunya tuh kayak gitu.
lagunya. Nah. Oh. Wow, aku... gila inilah. Wow. Musik sama visualnya, kawin banget. Kawin banget. Kawin banget. Aku bener-bener salut banget ya sama Aulia. Dia kayak berani gitu, kayak istilahnya kayak membuka luka enggak sih sebenarnya, yeah. Cerita kayak gini tuh sebenarnya dia berani gitu untuk bikin lagu kayak gini, bikin klipnya. It's really hard, guys. Kata-katanya juga bagus banget sih. Iya, yes, bener banget. Kata-katanya bagus banget. Kata-katanya yang benar-benar ungkapan hati banget gitu ya nanti. Pas bagian tapi bagian ini enak tuh. Yang bagian gimana ya? Nenek yang tingginya. Sebelum itu. Oh, sebelum itu. Iya, itu enak banget. Nyanyi dari hati. Dari hati. Berasa banget sumpah. Yes. Liriknya sama dicari ini berasa banget. Yes, berasa banget ini. Berani itu untuk apa namanya mengeluarkan karya ini gitu loh, sedangkan lukanya itu nggak akan pernah kering gitu loh ya sih. Jeritan hati banget ya, jadi udah
tuh rasanya tuh udah. Aduh. Ah, teriakannya bagus banget sih, ya Allah. Bukan bagus karena dia teriaknya ya, tapi rasanya yang bagus banget. Sendiam gitu. Speechless tuh deh. Wow, ini lagu pertama karya Aulia, Curahan Hati. Ini benar-benar aku bilangin dalam banget sih artinya. Mungkin yang bisa ngerasain ini tuh orang-orang yang udah pernah kehilangan lah. Kehilangan untuk selamanya. Nah, gitu deh. Pokoknya aku suka di sini ya, aransemen musiknya juga ya, benar-benar ngebangun banget ya. Dari awal terus klimaksnya kayak pas bagian yang naik itu benar-benar naik banget gitu, membawa vibes lagu ini tuh makin dalam banget gitu ya kan. Dari cara Aulia nyanyi nih. Kalian bisa lihat di klipnya, ekspresinya Aulia saat awal klip itu kan masih senyum-senyum kan. Ya make up lah, apalah gitu kan. Padahal aku masih heran, kok lagu ini kan lagu sedih. Kayaknya lagu sedih kan surga aku kan cerita tentang ibunya kan. Tapi kenapa Aulia nyanyinya di sini masih senyum-senyum nih, masih gitu tuh awalnya lihat klipnya. Kok Aulia nyanyi masih seneng happy gitu ya lagu ini. Tiba-tiba pas mau masuk rap, bam, main dia dapat telepon itu tuh. Itu bagus langsung banget. Berubah gitu ya. Itu 180 derajat lagunya semuanya, ekspresi Aulia, ada musik, ada gitar yang tadi tuh. Berubah semua. Keren banget. Keren banget. Visual musiknya kawin banget. Sumpah visual musiknya kawin banget. Keren banget sumpah karyanya yang memang kalau kalian kalau dari hati ya, curahan hati. Iya, benar banget. Bisa ngena di hati. Ngena banget. Iya kan? Betul. Ini tuh ngena banget. Kita sampai yang abis kelar lagunya malah diam. Terdiam. Oh my god, udah gue masih nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah ini keren banget deh sumpah, dari visualnya, musiknya, notasi lagunya, cara Aulia nyanyinya, dan cara katanya. Nah, itu terus deh. Tadi yang mamaku yang tadi bagian kedua tuh itu sama puncak rasanya di situ tuh, sama wardrobe klip-klipnya tuh simple tapi elegan gitu, mahal gitu. Ya ya, ini kita jadi terbawa suasana nih lagunya. Yaudahlah ya. Buat kalian semuanya, thank you udah ngasih aku link lagu yes, ini. Yes, thank you. Alifers yang belum subrek channel ini, boleh channelnya di subrek. Dan bukan Alifers aja, siapapun semua ini yang nonton video ini, subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.